Aksi Denise Cariesta yang membongkar aibnya pernah jadi selingkuhan pria bernama RD belum berhenti. Usai tak terlalu digubris, Denise Cariesta kini kembali menyenggol nama Luna Maya. Luna Maya sendiri merupakan sahabat dari Ayu Dewi yang diduga sebagai sosok istri dari pria berinisial RD tersebut. Denise merasa Luna sudah ikut campur dan menghubungi artis-artis agar tak menaikkan podcastnya. Sementara itu, Denise Cariesta kembali membagikan fitur tanya-jawab di Instagram story @denisecariesta91. Denise juga menyindir Luna Maya dan rekan artis lainnya yang tak disebutkan namanya. Hal ini berkaitan dengan sikap Luna yang menelepon para artis lainnya untuk memboikot Denise dari podcast mereka. Meski para artis tersebut tak menanggapinya di hadapan publik, Denise mengaku mengetahui isi pesan WhatsApp Luna kepada Denny Sumargo atau Densu. Mereka itu main belakang, mereka memang tidak menanggapi gua di depan kamera. Tapi sayangnya gua udah baca langsung wanya si bulan di HP-nya Densu, gua baca jelas, ungkapnya. Denise mengatakan bahwa dirinya tak akan seberani ini apabila belum mengetahuinya dengan jelas. Jadi ya kalau misalkan masih abu-abu, gua nggak mungkin ngomong seberani ini. Terus udah gitu bulan nelpon Uya, gua tahu. Jadi apa aja yang diomongin ya gua tahu karena gua baca sendiri di HP-nya Densu, ucapnya. Menurut Denise, hal yang dilakukan oleh Luna tidak pantas dan tidak sesuai. Bahkan, ia mengklaim bahwa Luna tidak lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Menurut gua, apa yang dilakukan, nggak pantas sih, nggak sesuai karena dia tidak lebih baik daripada gua itu orangnya cuma ada dua hal, hitam ya hitam atau putih, nggak ada abu-abu, tutup Denise Cariesta.